Halo, perkenalkan nama saya Irma Pratiwi, biasa dipanggil Diko. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Model Pinrang. Saya sekarang duduk di kelas 2, tepatnya 11 IPA 2. Menurut saya, seni itu adalah suatu wadah untuk meluangkan hasil pikiran, curahan hati, maupun kreativitas dari kita sendiri. Awalnya itu saya cuma coret-coret di kertas atau di dinding, dan bahkan di buku-buku pelajaran itu banyak sekali coretan-coretan atau gambar-gambar aneh menurut saya. Namun seiring bertambahnya waktu, saya mulai mengenal apa itu alat-alat lukis. Saya mulai belajar bagaimana cara melukis yang baik, mengenal teknik-teknik melukis. Sekarang ini saya sedang menggambar bagaimana itu potret kemiskinan. Karena sekarang ini sedang marak banyak sekali kasus-kasus kemiskinan yang ada di negeri kita. Padahal kita tahu Indonesia itu adalah negara yang kaya. Nah, itulah tadi hasil karya saya. Di sini saya menceritakan bagaimana konten kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, melalui lukisan ini saya berharap semoga Indonesia dapat lebih maju ke depannya, lebih bisa mengembangkan kekayaannya, lebih bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Dan saya juga berharap saya bisa mengikuti program belajar bersama Maestro 2017.